Hey, welcome back to my channel Anthony Sersono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini seperti biasanya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dari direct message aku, dan itu biasanya aku akan bahas langsung di YouTube channel aku. Nah teman-teman yang punya pertanyaan ataupun yang bingung tentang masalah properti, kalian bisa tanya langsung di direct message Instagram aku, Anthony Sersono. Nah pertanyaan yang pertama adalah, bang, rumah kalau belum SHM emang bisa ya dijadikan syarat di KPR? Karena biasanya di Jogja itu bukan SHM tapi HGB. Nah teman-teman perlu diketahui juga, jadi kayak gini, di Jogja itu cukup unik ya, karena Jogja ini termasuk dari kota yang dipimpin bukan oleh gubernur melainkan oleh sultan. Makanya karena Jogja itu sangat-sangat istimewa, dinamakanlah daerah istimewa Yogyakarta. Sama seperti halnya, karena keistimewaan tersebut, si sultan ini dia mempunyai hak untuk memiliki tanah-tanah yang bukan dimiliki oleh pribumi. Jadi hampir semua tanah yang di Jogja itu semua itu dimiliki oleh si sultan tersebut. Jadi orang yang bukan pribumi alias Chinese seperti saya itu pasti nggak bakal boleh untuk membeli properti dengan bentuk SHM. Tapi emang beberapa orang seperti notaris, emang beberapa ada yang curi-curi dan bisa menaikkan rentingku dari HGB itu menjadi SHM, tergantung dealing dengan beberapa notaris tersebut. Ada yang mau dan ada juga yang tidak. Hampir rata-rata yang properti yang aku miliki itu semuanya bukan SHM melainkan HGB. Nah gini, sebenarnya HGB dan SHM itu teman-teman perlu tahu juga ya. SHM itu singkatan dari surat hak milik, di mana properti itu benar-benar sah, itu punya kamu sendiri. Dan HGB itu adalah hak guna bangunan, di mana propertinya itu sebenarnya pemerintah itu menyewakan kepada kita yang bukan pribumi itu untuk memakai selama berpuluh-puluh tahun gitu. Dan setiap puluhan tahun kita harus membayar untuk perpanjangan sewa. Walaupun memang nominalnya sedikit, tapi itu cukup mengganggu di telinga kita, karena kalau misalkan HGB orang udah cenderung nggak mau. Itu emang terjadi di sini. Di Jogja sendiri itu kebanyakan kalau orang Chinese membeli properti itu selalu HGB. Dan yang menarik adalah kalau misalkan kita beli dari pribumi, habis itu si pribumi itu menjual dengan SHM, kita membeli itu pasti langsung turun hak menjadi HGB. Tapi kalau misalkan kita setelah membeli ini HGB dan kita menjual ke pribumi selanjutnya, maka sertifikat itu bisa naik hak menjadi SHM. Teman-teman perlu ketahui itu dulu. Dan oleh sebab itu HGB dan SHM sebenarnya hampir-hampir sama dan tidak mempengaruhi nilai dari KPR tersebut. Justru yang mempengaruhi kadang-kadang itu adalah IMB, izin membangun bangunan. IMB itu sangat penting, karena kalau misalkan ketika kita mau membeli suatu properti, mau mengakuisisi suatu properti, tidak ada IMB-nya, biasanya nilai dari properti tersebut itu yang dikeluarkan dari bank itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan properti tersebut sudah ada IMB-nya. Untuk teman-teman yang ingin membeli properti, pastikan dulu kalau misalkan IMB-nya itu ada. Jangan sampai begitu kalian beli, ternyata IMB-nya itu nggak ada. Karena khususnya di daerah Jogja, ini IMB itu cukup menjadi suatu permasalahan yang rumit. Banyak banget yang sudah jadi bangunan nggak boleh dibuka gitu, karena nggak ada izin membangunnya. Nah itu penting banget, mungkin nggak cuma di Jogja aja, tapi di seluruh Indonesia itu penting banget, wajib untuk mengetahui apakah IMB tersebut itu ada atau tidak. Nah teman-teman, sekian Q&A dari hari ini dari YouTube ini. So jika teman-teman suka dengan video materi seperti ini atau pertanyaan apapun yang tentang properti, kalian bisa langsung direct message. Nah kita akan ketemu di video-video selanjutnya, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, supaya kita semakin menguasai properti. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng subscribe-nya itu, karena itu sangat penting, akan membantu saya untuk terus bisa upload setiap hari tentang properti. Nah teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman kalian, supaya banyak orang juga yang menjadi kaya lewat properti. Saya Anthony Sersono, don't forget to love yourself. See ya!